Tuh, mama masak ini, lihat tuh, Ipal. Tuh. Masak, mama. Bagaimana kalau begini? Oh. Hah? Oh. Ah, sudah, ayo. Cepat, ayo. Mas ini. Dibuka kayak nasi yang mana dia? Ini, Mak. Cepat ya, Mak. Dibuka ya. Oh, orang ngerti. Tuh, gak mau masak kan tuh. Hmm. Sayur. Sayur sirami. Iya, Mas. Kalau kurang masak. Ikan. Ikan? Heeh. Cepat. Oh. Makan dulu baru berangkat. Jalan-jalan. Ayo. Makan boleh. Ah sudah. Enggak senang kita ada ya. Hah? Ora senang. Apa? Ora senang yang bahasa ya ini. Senang. Senang, senang. Enak ini. Ayo sini cepat ah. Sendok dulu, ganti sendok. Sendok. Aduh, ngangkat tangan aja bisa kayak. Mana? Tuh, tuh. Kalau Revi pakai tangan saja. Sudah, cepat. Makan. Iya, makan ini. Makan loh. Hah? Apa DR Dewi nambah loh biasa? Enggak. Bar, makan kampung itu enak. Nangka itu yang dibentu. Nah, ini sudah. Nah, itu kan makan kan Revi senang lihat ketika makan di sini toh. Sudah kenang. Kakak merok di sini tuh badan segini tuh bisa dua kali lipat nanti besar. Tidak bagus ya. Ipar, badan yang segini pulang tinggi rambut tuh boleh. Ya toh? Badan kecil tuh tidak baik. Badan kecil tidak bagus. Mau bawa balai, par mau ke laut be, bagaimana ini? Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita mau ke pantai Sading ya. Kita lihat-lihat pantai di sana, biar agak murah bisa lihat air dulu nih. Air yang menghantam dinding kapal toh. Nanti sekalian kita di sana coba masakan-masakan seafood ya. Mudah-mudahan ada, buka gak kira-kira ya? Kira-kira buka enggak? Buka, rumah makannya buka. Buka ya? Adanya buka, Pak. Tapi wisatanya buka enggak ya? Buka, orang mau nongki aja buka lah ya. Oke, coba aja. Ipar yang Pantai Sading itu boleh. Kakak Moro. Di sini, di sampai sana itu kebun itu toh. Singkong semua. Kebun singkong toh. Dan tang mau kan kebun ini semua, kebun sayur. Kebun sayur. Kalau ke Sading sana tuh arahnya itu jalannya itu
semuanya kebun singkong, ubi begitu banyak itu. Sudah ngelewatin Praci ya? Praci, sudah lewat Praci. Yang moro yang ke pantai ini bagaimana ini Bi? Jagung banyak Ipar di sini. Di sini jagung banyak. Pohon. Di sini boleh. Kamu di sini boleh. Gitu. Jagung banyak, eh gunung semua, oh Ipar, Ipar lihat tuh, lihat depan, wih, lurus, lurus, ini gunung dibelah ini Ipar, yang jadi jalan toh. Lali, no?
tiga itu. Atau yang terakhir boy. Harap namun dia boy tetap ada ngono saya. Cuman purba dulu di sini termasuk terusan Sungai Bengawan Solo. Cuma karena ada perubahan gempa atau gimana, lempengnya berubah, akhirnya di sini sudah enggak ada lagi. Sungainya udah kering, jadi dulu waktu Sajeng itu dulu diprediksi dulu tuh kayak muara gitu lah. Enggak tahu kapan ya. Sudah lama ya. Sejarah. Menung so katanya. Iya. Tapi dulu sungai pak katanya. Makanya kan yang karang-karang yang di deket Sadeng itu kan kayak karangnya bekas air kan, tampungan air dulu. Bagus. Segini nambut ini perjalanan kemuliaan. Kasih dintul lah ya. Ini orang panas. Panas blong. Kali nak betul ni. Just kali ke? Kita dalam kali kan. Bagus. Hey, jagung semua tuh. Kelapa banyak. Kelapa ini. Hey, sudah dekat laut ini kalau sudah ada kelapa. Gitu.
Kelopone nganti tuwek-tuwek ora wis jibul ya. Ora sing gagas. Iya. Kelapanya enggak ada yang ngambil ini. Yang mana ya, Bang? Yang kecil-kecil. Pohon pora. Kuning agak. Yang mana? Pohon apa? Orang-orang. Lagi naik daun nih orang. Larang tuh? Orang. Kamu baru lihat itu pohon. Ini. Ini. Kayak pohon ubi-ubian. Kali berarti dasar datang di Pantai Sadeng sampai gerbang ini. Nah, ini lompok orang kanan. Oh, yang jenis-jenis itu? Nah, ini lagi. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. Sampai di pantai, Bar. Pantai. Apa ini? Oi. Laut. Ah. Laut. Allah. Kakak baru sudah sampai di pantai. Pantai ini wangi banget ya. Jujur. Bisa hijau gitu ya. Sudah sampai di Pantai Sadeng. Ini gunung banyak sekali di sini, Par. Gunung laut toh. Ini Jayapura sama ini. Ini mau ibaratnya.
Mangga pasing jumbo. Mangga. Woi, pelabuhan ini ya, tempat wisatanya termasuk tempat wisata sektor Wonogiri ya, masih Wonogiri ya? Ini masih Wonogiri enggak sih? Ini Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Sudah Gunung Kidul juga paling timur. Sudah Yogyakarta yang paling timur ini sudah wisatanya di sini. Enggak ada lagi yang lain-lain sini. Yup. Oke, kita parkir di tempat agak redup sedikit. Oh, ipar di sini tuh bagus, Be. Kesana gitu, naik. Jendela. Apa itu bocah? Mas. Itu mas kene sepuluh tuh. Dua, dua. Lihat kene, Be. Nogo Bala, Ivar. Pantai bagus sekali, Be. Mandi dulu. Apa kencing? Hah? Ivar, kencing kah? Ada yang melakukan di sini lagi? Rono ya? Ayo Ivar, jalan-jalan. Lagi teman-teman, hari ini kita sudah sampai di Pantai Sadeng. Setelah ini kita akan jalan ke sana ya. Kita akan lewatin tempat yang ada di sana tuh yang paling bagus di ujung sana itu. Jadi kita bisa ngeliat karangnya. Karangnya bagus, airnya juga lagi bagus nih, lagi bening. Saya bersama ipar yang tersayang. Ya, kita lihat tempatnya. Oke, bye. Air ini bagus sekali, Be. Termasuk air paling bagus di sini sudah pantai. Bisa biru-biru hijau gitu loh, hijau toska ya, biru toska. Coba pantai utara, coklat. Apa ini? Ikan kah? Oh, bukan. Mana ada ikan? Mana? Ih, Ibar, lihat tuh. Ya seperti ini, masih banyak yang bisa mengunjungi orang-orang yang lagi wisata yang kesini ya, mungkin di daerah Wonogiri, mungkin Jogja dengan daerah Pacitan ya, mainnya kesini. Nanti next kalau kita libur kita main ke Pacitan, trip memancing di sana ya. Kok kapal juga dengan iso toh? Iso toh. Bisa lah pasti kan. Iya. Sewa kapal di sini bisa kan? Tapi kini nelayan kafe ya. Pasar ikannya buka enggak sih tadi? Pasar ikan di sini. Jualan enggak? Jualan. Apa? Beli ikan. Masa? Masa? Suruh beli ikan, Bro. Oh, kan. Perahu lo sing mereng nyantol pancing. Oh iya. Ya. Kita udah sampai. Kita lihat ya. Batu karangnya ini diprediksi dulu nih adalah sungai terusan dari sungai Bengawan Solo ke sini. Tapi nggak tahu, zaman purba. Itu dari cerita penduduk yang ada di sini. Ya.
roasting. Bagus banget sekarang. Di sini juga ada yang jual makanan ya, seperti lobster gitu. Nanti kita review ya, kita lihat. Masnya main testing. Yang mana pantai? Nah, main testing. Castingan kan? Hah? Casting. Banyak orang main casting sekarang ya? Sini. Sekarang banyak main casting ya? Ya. Apa itu? Musuh. Benang-benang ya. Tempatnya bagus banget. Kita lihat belakang ya ini. Ada terowongan-terowongan begini nih. Bagus tempatnya. Ini Far. Dingin tuh. Tidak panas loh. Di sini nih mbak ini jual lobster tuh. Tapi di sana ada nggak ya lobster ya nanti? Mana ya? Ah, lobsternya ini besar banget nih. Mbak, ini lobsternya berapa ini? 250.000 satu ya? Wow. Yang ini? Bu, saya pesen. Ini. Dimasak apa? Tostira masa manis. Satu, dua. Berapa ya? Sama ikannya ada nggak? Ada. Ada ikannya. Ada. Seperti ini ikannya. Nah, ini di enaknya dimasak apa ya? Ya. Manis. Tostira aja ya. Yang ini. Satu aja. Put, nanti dibungkus aja Bu ya. Ikannya? Nanti aja Bu. Itu dulu aja. Banyak yang mengunjung di sini. Kamoro, sudah saya belikan besar. Kakak Kamoro makan di sini. Makan kene wae, piye? Kene wae ya. Mana pula nak? Wih, ada ikan weh. Ipar. Ada ikan weh. Hiu kan? Saya kira hiu. Par gunung Gobala yang lihat pantai be. Kita makan di tempat tadi.
gelap. Kempling. Maju sudah, kamu ro. Takut ga? Video ini. Oke, nana. Ya. Bisa dilihat tuh, guys. Di para pemancing-pemancing gas tinggi semua. Karena itu lagi nyumi ya. Pemancing gas tinggi semua. Jadi di sana itu kayak tebing, dia langsung ambles dan malah terjadi dia. Batas puncak itu langsung ke bawah tuh langsung ambles, jadi tempat ikan. Angin yang kencang ini tuh. Keluar. Ini. Goyang. Bagus banget sekarang.
dari apa? Tempat apa? Oh, nyekek belut. Nyekek belut di mana? Kencing dia. Tadi ya, makanan di daerah sekitar Sading. Setelah ini kita akan ke warung kecil sana yang ada di sini. Kita akan kuliner sekarang. Cobain ikan-ikan segar ya. Kayak kapal ini kenapa nggak diangkat ya?